Sekarang lu sempat mau murtad. Gila, 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 gila. Mau pindah kemana? Buddha? Gak mau ke Kristen, Bang. Sempat mau masuk Kristen? Iya, mama gua kan mualaf. Oh, mama lu mualaf. Sebelumnya dia? Kristen. Oh, mama lu Batak ya? Batak. Oh, diislamkan oleh bapak? Iya, menikah. Dia menikah masuk Islam. Terus, kenapa? Jadi miskin. Mama gua. Sebelumnya dia kaya? Sebelumnya dia berada lah. Berada. Jadi dulu adalah kehidupannya, perekonomiannya oke. Orang berada, bapak gua yang miskin. Ketemu sama bapak lu, iya. Berarti bukan masuk Islamnya. Apa ketemu bapak lu aja? Bukan, maksudnya kan dia bisa nyari Islam yang kaya gitu. Jangan yang miskin. Ya Allah, terus? Terus jadinya apa? Gua sekolah kan sama nyokap gua kan cuma sampai SMP, dia nggak mampu sekolahin SMA kan. Mm-mm. Jadi SMA itu gua dititipin di Tulang. Tulang ke Om nih. Iya, ya. Dan dia kan masih Kristen keluarganya. Oh, berarti ke lingkungan lu Kristen. Tiap hari gue tiap minggu gue ikut gereja, Bang. Oh, lu diajak ke gereja? Iya, ikut. Paham dong lu nyanyi-nyanyinya. Paham. Oh, gue okay. Ini Bang, dikasih uang persembahan gitu kan, kadang 100.000 gue masukin 2.000. Emang udah pang dari awal. terus ini ya, terus kayaknya di gereja tuh kayak seru aja gitu, Bang. Ibadahnya nyanyi-nyanyi udah ramai banget, kayak Imam Fistan. Keren banget, lu berasanya begitu. Iya, happy lah, berasa gitu. Di dalam kopa aja, Bang. Ya, jadi kalau gue mintain dapat banyak.